dan di Bandung adalah yang pertama hadir. Ini semata-mata untuk mensupport, mendukung pertama gemerlapnya acara BSB yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irwan Tulang. Saya sound engineer dari Bandung. Menerangkan mengapa saya memakai produk Hooper. Produk Hooper itu sangat bagus ya. Produknya tidak cepat rusak, sangat kuat, dan juga kualitasnya cukup bagus sekali, sehingga banyak orang yang suka. Di tenda ya. Di awal juga pakai produk Hooper ya. Dari dulu udah satu hati kayaknya ya. Jadi nggak bisa ganti-ganti, tapi kalau Hooper ya enak gitu ya. Dipakainya, didengarnya gitu kan, bagus lah ya. Hooper ajib, wasik Hooper. Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth.
sebagai pengguna produk Cooper, dari mulai aktifnya, pasifnya, itu semua kami alhamdulillah memiliki. Ada kurang lebih sekitar 80 unit. Cooper begitu antusias untuk mendukung acara BSD ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat dalam dari kami atas nama panitia, juga jajaran. Tidak bisa memberikan apa-apa untuk Cooper yang selama ini mensupport kami dalam rangka milad BSD yang ketiga. Mudah-mudahan semua ini adalah jadi amal baik dan juga kesuksesan untuk Cooper. It's the best buat Cooper. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Apa kabar rekan-rekan audio sound system dimanapun kalian berada? Pagi ini kami sedang berada di acaranya anniversary-nya BSB ya, yang bertempatan di kota Soreang ini, di dom ya, samping gedung Sabilungan Soreang. Baik teman-teman, pagi ini kami dari Angkasa Person Bandung. Biasa kami bawa band Hooper ya, bawa band Hooper. Dari mulai Hooper yang pasif, aktif, semuanya ada, sampai speaker gede subwoofer yang ada di sana yang 50. Kami hadirkan juga di kota Bandung Soreang, khususnya tempatnya. Jadi Hooper yang ini itu baru singgah di tiga kota ya. Yang pertama kalau nggak salah kita hadir di Smack, yang Surabaya, yang kedua kita hadir di Jogja, dan kali ketiga kami hadirkan di Bandung, di kota Soreang, untuk support anniversary-nya BSB. Oke, saksikan terus video kami dari pagi sampai beres hari ini, sampai besok. Pasti akan banyak keseruan di pagi ini menuju siang. Oke, bosku, pantang terus video Angkasa Perusahaan Bandung. Mantap. Ada yang baru dari Hooper, yaitu membawa yang 50 in. Ini khusus buat support acara BSB.
Alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari Huper Pusat Jakarta. Ini semalam dikirim semata-mata untuk ikut memeriahkan BSB yang ketiga, milad yang ketiga. Hidup BSB. Jadi buat teman-teman ini mungkin yang sepanjang saya tahu ini yang dilihat baru yang terbesar di Indonesia mungkin ya, yang pengetahuan saya. Dan Bandung itu mungkin kota ketiga yang disinggahi Huper 50 in. Yang pertama sekali yaitu hadir di acaranya Semek Surabaya, kemudian di acara Sawalan Jogja, dan di Bandung adalah yang pertama hadir. Ini semata-mata untuk mensupport, mendukung tambah gemerlapnya acara BSB yang ketiga. Untuk produk Huper sudah banyak yang tahu ya, cuman yang terbaru di antaranya untuk sekarang ya, di samping yang lama-lama HAAK JS, mungkin untuk rumahnya ada seri portable JL12 dan JL10. Ada juga untuk instalasi rumah ibadah, masjid dan lain-lain. Yang terbaru ada speaker pasifnya 6,5 in. Mungkin untuk produk bisa dilihat di booth, di booth angkasa untuk produk-produk Huper. Sebetulnya di sini mungkin udah banyak yang pakai produk Huper ya. Saya lihat samping kiri samping kanan, berikut juga komponen dan power-powernya. Dan yang di sini kebunkan insya Allah udah pada kenal semua ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun BSB yang ketiga. Semoga tambah sukses acaranya kedepannya, tambah maju, tambah solid. Mungkin segitu sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita tonton persiapan acara parade sound yang dinilai adalah nilainya adalah di ini kalau menggunakan multi track ya, 11 track, jadi yang nilainya SPL dan SPL, tapi SPL-nya SPL keseluruhan dari hasil si multi track tadi nge-mixing tadi ya. Baik, kita saksikan ini peserta pertama dari Kristi dengan bapak jurinya adalah Kanggo Tama Aji beserta Bapak Aten dari Ten Audio, dan ada Bapak Yudi, Bapak Jay kalau misalnya sini ya. Oke. Okay. Itu kita saksikan. Itu mengganggu. Peserta pertama dibuka aja dulu. Biar. Oke. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini parade peserta pertama Kristi untuk dipersilakan. Dharma Sound System, mainkan Don Pro.
senang balas, tolong, hanya bukan hanya sekedar balas doang, tapi buatlah suatu gambar, satu dimensi supaya orang lihat, kalau saya ini jari saya 10, tapi kalau kalian tumpuk segini kelihatan 5, iya kan? Tapi kalau kalian geser sedikit, walaupun cuma sedikit akan kelihatan 10. Seperti itulah kalau kalian harus mixing. Oke, untuk pemenang pertama dalam lomba short kali ini dengan jumlah nilai 355 jatuh kepada Tunjai Soko dari Cimahi. Oke, untuk Tunjai Soko Alhamdulillahnya. Oke, Tilesan pemenang pertama.